Pemirsa, viral di media sosial detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 di Cianjur Selatan, Jawa Barat yang baru 2 tahun dibangun tiba-tiba ambruk. Iya, ini beruntung saat kejadian kegiatan belajar mengajar telah selesai dan murid serta guru telah kembali ke rumah masing-masing. Akhirnya kan telah terjadi rubuh. Dan nggak pasti gitu, cek saya, oke. Nggak pasti gitu. Inilah rekaman video amatir warga saat menunjukkan detik-detik sebuah atap ruang bangunan SMPN 3 Tanggeng di Kampung Tegal Panjang, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeng, Cianjur Selatan, Jawa Barat pada hari Jumat siang tiba-tiba ambruk. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Pasalnya atap ruang bangunan sekolah itu baru dibangun 2 tahun lalu yang dilakukan secara swakelola dengan menggunakan anggaran dana lokasi khusus sebesar Rp450 juta. Atap ruang bangunan yang ambruk merupakan ruangan laboratorium komputer sekolah yang biasa digunakan oleh para siswa. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka lantaran saat kejadian siswa dan guru sudah pulang terlebih dahulu. Menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur Helmi Halimudin, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kejadian secara pasti. Namun diduga adanya konstruksi serta spesifikasi bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Kejadian runtuh jam 12.30 berarti Jumatan ya. Maka satu, tidak ada korban jiwa yang kena, berarti tidak ada korban jiwa yang meninggal ya. Terus yang kedua ya, karena itu di kampung gitu ya, jadi alat-alat IT itu, ya alat itu diamankanlah oleh kepala sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga beserta pihak terkait lainnya tengah menyelidiki penyebab pasti kejadian itu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.